Berkat kegigihan dan kesabaran, seorang juru parkir di kota Solo, Jawa Tengah, akhirnya mewujudkan mimpinya, yakni bisa naik haji ke Tanah Suci setelah 38 tahun menabung. Inilah Sri Suharto, pria paruh baya yang bekerja sebagai juru parkir di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Kakek 69 tahun ini sangat bahagia karena dirinya akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Hal ini tidak lepas dari keteguhan dan niat Sri Suharto yang menabung selama 38 tahun untuk melaksanakan rukun Islam kelima tersebut. Pria yang akrab disapa Mbah Harto ini sudah menabung sejak tahun 1985. Meski penghasilannya tidak tetap, Mbah Harto konsisten menyisihkan setengah penghasilan setiap harinya sebagai juru parkir untuk bisa ke Tanah Suci. Sekarang aku dicintai sama Allah, karena aku sekarang dipanggil, kamu sudah dipanggil, Mak, sudah melaksanakan, sudah sukses, sudah sekarang sudah kembali berkumpul keluarga. Aku senang sekarang, dan sekarang aku dipanggil ini, Alhamdulillah, aku bersyukur. Kini Mbah Harto sedang mempersiapkan keberangkatannya ke Tanah Suci. Ia berharap mendapat haji mabrur dan selamat dalam perjalanan ibadah haji. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.